Ini adalah satu masjid di Yunan. Kau singgah di sini untuk solat Zuhur. Ini adalah kawasan perkampungan orang Islam di Yunan. Ini dia. Ini masjid dia. Di Yunan hari pertama, hari kedua kami sempat solat di sebuah masjid di daerah di provinsi Dali Yunan. Kami sampai ke perkampungan orang Islam. Ini masjid dia. Cantik masjid dia. Buatan dia cantik. Ya. Ini tempat imam. Ini. Inilah. Masjid di kawasan Dali di Dali Yunan. Ya. Kami tadi sempat menunaikan solat Zuhur dan juga Asar sekali. Jumaat takdim. Besar-besar dia punya masjid ni. Dia buat pada kayu, cantik kayu dia. Dia punya lantai pun buat pada kayu. Ha, ni kapal dia. Dia kita berdiri, kita apa ni, berdiri di sini. Ini tempat kita letak kaki. Maknanya kita macam ni. Ha, ini letak kepala dari sini. Sebab apa dia orang kata, kalau musim sejuk, apa ni sejuk kalau duduk nanti, kata. Ha, inilah dia. Masjid di Dali. Kurang-kurangnya menjadi saksi yang saya telah datang melawat ke sini dan bersolat di sini. Alhamdulillah. Ini ada bahagian luar masjid. Cantik ukiran dia. Ya. Inilah, ini kot style Cina punya ukiran lah kan. Dia ada gambar-gambar burung, ada semua. Itu dia orang punya style lah. Kita tak ada nak komen apa-apa lah. Okey, ni bahagian luar. Memang cantik. Ini bahagian bawah. Ya. Besar masjid ni, boleh muat 1,000 orang lebih. Ini menunjukkan kedai ni halal. Dia jual makanan halal. Ini tanda halal dia. Okey. Dia jual makanan yang halal. Halal. Halalan toyiban. Ini best ni, dia lagi sedap. Kita nak makan. Sepanjang perjalanan ni kan, kedai ni semua halal. Nampak? Semua kedai halal. Tak ada masalah nak makan halal food kat sini. Kita tengok. Semua halal. Tengok. Dia jual apa tu? Semua ni halal. Okey. Kau datang sini, kau makan dekat mana, kau jangan risau. Semua Islam. Pemandangan kedai-kedai halal. Semua ni halal. Ni mawa ni pun halal. Halal dibuat menantu. Ini bini-bini.